Pernah kat tempat yang sama tengah malam, kami pergi beberapa tempat, 4 tempat. Jadi kami semua dah nak balik dah. Bila balik ada sikit lagi makanan belum habis, tiba-tiba rasa macam nak bagi dekat kawasan rumah saya je. Okay, tak apalah pergi kat situ. Sampai-sampai dah pukul 12 tengah malam. Bila semua sampai tengok ada anak-anak kecil tunggu lagi. Ambil makan, dia makan kat situ. Mak dia kata, jomlah makan kat rumah. Rumah dia orang kecil je. Kalau abang kakak masuk rumah dia nangis, kecil je. Tandas kat luar, kecil je. Sini ada alas tilam. Boleh letak dua tilam. Dua tilam letak kat situ. Tandas kat luar. Macam mana nak buat? Mana nak tidur, mana nak makan, mana nak suap anak. Saya setiap kali tengok macam tu, saya rasa sedih. Budak-budak ni kata, mak dia kata, jomlah makan kat rumah. Mak lapar. Ini belum makan lagi. Mak lapar. Dia makan kat situ 3-4 budak kecil-kecil. Baru 7-8 tahun makan kat tepi jalan. Lapar mak, tak nak balik rumah. Rumah dia pun kecil je. Kalau kita pun tak tahulah boleh tinggal kat rumah macam tu ke tak. Kita baru aircon tak sejuk je, kita dah bising, merungut. Kita buat air tak laju je dekat hotel, kita merungut. Ada orang dia tak ada tempat tidur, tak ada makan minum. Bukan sikit abang kakak, ramai. Orang kata mereka malas, ada orang cakap mereka malas. Tapi kita yang rajin, yang pandai, banyak duit, yang cerdik ni, apa kita buat pada mereka? Ada satu orang alim, orang bagi dia, orang gila, banyak minta sedekah. Ada orang gila ambil makanan dia. Dia kata ambillah makanan, tu makanan isteri dia masak, ada satu je. Orang tadi makan. Anak murid semua marah orang gila tu. Dia kata, jajah jangan marah dia. Kenapa bagi orang tu? Tu khas untuk tuan guru, untuk cikgu. Kata dia, kan orang kata tu kan orang gila. Ya, dia gila. Tapi saya yang alim, ceramah, ustaz, cakap agama ni tak gila. Apa saya nak cakap pada Allah nanti? Abang kakak sekalian. Saya sekarang 35 tahun. Tak tahu baki bahasa yang tinggal. Tapi ramai lagi orang kat tepi jalan, dekat mana-mana, yang mereka dahaga untuk dibimbing, dipimpin. Saya pergi lorong-lorong gelap, dekat maaf, kat tempat pelacuran. Manya-manya semua saya pergi, saya singgah. Saya dakwah mereka, mula-mula mereka lari beberapa kali. Tiba-tiba saya buat program, dapat 50 orang. Saya guna duit saya sendiri, saya sewa hotel. Lepas saya buat program 3 hari, baru zuhur pertama, Allahu Akbar, saya jadi imam. Saya dengar kat belakang semua orang menangis. Saya tak pernah lagi semayang zuhur dalam hidup saya. Selama 30 lebih tahun ni, semayang zuhur orang menangis kuat-kuat. Kali pertama semayang dengan maaf, yang orang panggil maaf maknya, maaf. Mereka duduk belakang saya, mereka menangis. Habis program tu, banyak mereka nak, mereka ramai tak tahu semayang. Mereka nak belajar semayang. Habis tu, dalam setahun punya proses, ada 3 orang saya hantar dia balik rumah mak dia. Sebab ada mak yang tak terima anak dia. Bila sampai ke rumah, seorang tu sampai ke rumah, dia dah ada misai sikit dan janggut sikit. Sampai kat rumah, mak dia tak kenal dia. Mak dia cakap dia, mak dia terkejut. Mak dia tak kenal anak dia. Sebab dulu anak dia tak macam ni. Ada janggut sikit, pakai skopiah pula, pakai jubah. Dia peluk mak dia. Mak dia nangis. Tak lepas-lepas mak dia peluk dia. Saya pun menangis. Nak tahu kenapa abang kakak? Saya bahagia tengok seorang anak kembali ke pangkal jalan dapat peluk mak dia. Saya sangat bahagia. Dan mak dia terima kasih kat saya. Tak berhenti terima kasih. Ustaz, terima kasih ustaz. Terima kasih ustaz, terima kasih ustaz. Terima kasih ustaz sampai balik. Terima kasih ustaz. Terima kasih ustaz. Terima kasih ustaz. Terima kasih ustaz sampai saya balik. Sebenarnya saya tak buat apa-apa. Dia tak tahu apa dalam hati saya. Saya tak sempat beri masa untuk mereka. Saya kurang doa. Saya selalu sangka buruk pada orang begini. Semoga Allah maafkan saya.